gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dua Sekawan kembali lagi ke Jalan Raya Condet. Ini adanya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberikan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung, yang dimana kios ini namanya DSK Bud Shop teman-teman ya. Kita langsung mau coba masuk, nanti ketemu sama sang pemilik kios aja nih teman-teman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini dengan DSK Bursa Mas ya. Wah iya betul sekali. Untuk hari ini Mas ada stok berapa aja nih? Stok alhamdulillah kita masih banyak. Yang komplit. Baru datang kemarin kita ada burung kacer. Burung kacer itu bahan tapi udah pada makan pur semua. Karena burung tandunan lama, jadi insya Allah udah aman. Terus ada burung apa lagi nih? Oh iya, selain burung kacer kita ready juga untuk Sri Gunting. Kemarin kan Sri Gunting Sumatera ya, dan kali ini yang datang Sri Gunting Jawa. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama kicomannya. Dan masih kenari juga stoknya masih banyak untuk yang gacoran. Oke, di sini bisa melayani kirim sampai kemana aja Mas nih? Untuk kirim-kirim ya insya Allah bisa lah ya, nanti diusahakan. Intinya untuk area Jakarta dan sekitarnya kita bisa sistem COD atau bayar di tempat. Ada kurir tersendiri ya, lebih aman insya Allah. Dan untuk yang di luar Jakarta itu tentunya transfer dulu baru barang dikirim. Ongkirnya Rp150.000 untuk Pulau Jawa menggunakan bis maupun kereta. Untuk yang di luar pulau itu bisa langsung lagi WA karena untuk ongkirnya itu menyesuaikan dari jarak dan tempuhnya. Bisa tukar tambah Mas nih? Tukar tambah kita sudah bisa mulai sih ya, sudah mulai bisa maksudnya. Okay. Tapi ya intinya biar enak ya, langsung aja merapat di bawah burungnya seperti apa biar sama-sama lihat. Okay. Tapi untuk misalkan mau merapat sebelumnya, kalau untuk kenari, maksudnya kenari yang dari luar mau ditukar kenari dari dalam maupun burung lain belum bisa, karena untuk kenari kita stoknya kan banyak banget kan. Okay. Makanya kita kalau untuk kenari fokus di penjualan. Siap. Ini langsung kita pantau aja Mas harganya. Siap. Pertama kita dari stok burung kecil dulu Mas, ini apa sih, sogo ontong ya? Iya benar, sogo ontong. Ini jantan-jantan semuanya ya? Ini jantan semua. Udah metalik. Ada metalik. Ada yang metalik. Harganya berapa Mas nih? Untuk harga ini di nota 25 ribuan satu ekornya. 25 ribuan. Dan itu waduh, kering-kering ya Mas. Oke. Okay. Dan ini kebanyakan udah badan recet loh. Ini. Iya. Mungkin tinggal dipisah-pisah aja gitu ya. Berikutnya kita kasih burung kecil lagi Mas ya. Iya, kerbas. Kerak basi alis hitam, hitam ya atau sinchan Mas ya? Atau sinchan. Ini harganya berapa Mas nih? 80 ribu. Yang ini udah makan pur atau belum nih? Ya ini udah lumayan lama di sini Mas. Udah ya, lama. Harusnya udah makan pur ya. Oke. Cuman tetap dikasih jangkrik maupun kroto. Serangga lah intinya gitu. Serangga ya. Betul. Berikut Mas ke bagian dalam. Ini ada ya, burung Sri Gunting Abu ya. Sri Gunting Abu. Oh, ini yang dari Sumatera. Sumatera. Jadi beralis dekat matanya ya. Iya. Ini kondisi mulus. Wah. Mas. Ini udah terpantau rajin Mas. Ini. Iya, yang suatu ini. Yang harganya berapa Mas? Ini 130.000. Tapi ini burung udah makan pur atau belum? Oh, masih semi pur. Ini di bawahnya sama? Sama stoknya. Tapi kalau untuk yang itu yang belum terpantau. Oh, ini belum terpantau bunyi. Ya. Kalau untuk yang ini Mas lagi bunyi terus, ini yang gunting Abu ya? Nah, ini yang baru datang. Oh, yang dari Jawa ya? Ya, yang dari Jawa. Jadi kalau dari Jawa dia nggak beralis Mas ya? Nggak beralis. Itu udah rajin banget bunyi yang ini Mas ya? Rajin banget bunyi. Itu yang, padahal itu yang terpantau yang di pojok doang. Yang di pojok ya? Tapi sebenarnya itu banyak Mas. Banyak yang pada bunyi. Maksudnya lain nggak pada bunyi juga? Ada bunyi. Dan ada salah satu yang makanya suaranya ada yang agak istimewa. Maksudnya yang istimewa suara apa itu sih? Yang mana? Suara jenggotannya Mas. Yang mana burungnya Mas? Oke. Okay. Nah yang ini Mas nih, yang di tengah. Yang ini? Ya, itu udah ada suara jenggotannya. Yang ini? Ya. Mulus banget ya? Mulus banget. Tapi ini masalah harga masih berapa sih per ekor? Kalau untuk yang Jawa itu harganya Rp150.000. Kalau oh, Rp150.000? Ya, dia lebih mahal dari yang Sumatera. Oke, tapi ini udah berapa hari Mas nih? Di sini udah 1, 2, 3, 3 harian. Oh, 3 harian. 3 harian. Ya, jadi udah mulai kondisi lah ya? Ya, insya Allah udah aman makanya sih. Makanya sebagian udah pada terpantau bunyi ya? Ya, makanya sebagian sudah pada terpantau pada bunyi. Dan hari ini kita lagi terlalu banyak Mas ya? Stoknya banyak Mas. Dan ini alhamdulillah, walaupun kondisi masih bahan udah pada terpantau bunyi. Oke. Karena ini dia makan karakter burung-burung latah ya, jadi cepet banget bunyi walaupun bahan.
Berikut mas untuk yang di kandang merah ini ada syuting abu lagi mas ya. Iya, dan ini yang dari Jawa ya. Iya, ini di syuting aduh nggak bunyi ya, tapi berhariannya tuh rajinnya minta ampun. Ini rajin banget. Ini yang ini harga berapa mas nih? Ini harga 200. Tapi yang ini mas sudah makan pur atau belum? Mas udah agak makan pur, soalnya di kotornya udah mulai ada purnya. Oh, dia kondisinya benar-benar masih muda banget. Jadi di bagian apa? Mulutnya masih putih dia. Oh, jadi masih pastol mungkin lah ya. Iya, masih pastol. Dan ini aduh, pokoknya yang nyari masteran ya. Ya, pengganti kapas tembak kali ya. Hampir mirip suaranya sih. Ini udah rajin banget bunyi ya. Iya, ini rajin banget, tapi kalau di syuting enggak tahu malah susah banget kalau di syuting. Kalau untuk yang di kandang warna hitam mas ini gimana sih? Jadi ini masteran juga. Dan ini baru bawa juga kemarin ya. Ini. Sudah burung udah enak banget. Oh, udah gacoran. Udah gacoran. Dia juga udah pur top song. Oh, udah pur top song. Pur top song bukan burung bahan ya. Untuk yang ini harga berapa nih? Ini harganya 350. Oh, 350. 350.000. Udah pur total pur top song. Pur total pur top song. Ini hanya burja ya. Oh, hanya burja. Iya. Ini karena tadinya bekas masteran gitu ya. Iya, tadinya bekas masteran. Berikut mas yang dipegang ini ada burung apa lagi mas tuh? Nah ini kemarin kita baru datang untuk burung katser sekitar ada 30 ekor. 30 ekor? Iya. Itu dada putih semuanya? Dada putih semua. Jantan-jantan semua terdapetin? Jantan semua. Jantan semua? Iya. Ini penemanya kayak gini sampelnya ya? Iya tuh. Gede banget ya mas ya? Tuh, gemuk. Garang ya? Iya. Super-super banget. Paruh? Tuh segede kelingkin ya. Ini kayak gini harganya sampai berapa sih? Ini 250.000. 250.000? Iya, stok ada 30 ekor kita. Ada 30 ekoran ya? Ah. Oke, ini tentunya burung masih bahan ya? Tentunya masih bahan. Dan ini di bagian dalam untuk penampakan stok burung kacernya mas ya? Stok burung kacernya mas. Jadi ini walaupun kacer baru datang mas, ini kan baru, burung kacer tandonan ya. Disana ini udah makan pur. Udah makan pur. Coba kayak gimana? Tuh, kotorannya tuh. Oh iya. Tuh kan. Oh ini udah, masih baru-baru itu ya? Iya, pur halus sudah menggumpal banget. Jadi ini sama semuanya udah makan pur semua. Jadi karena ini di bandar dia udah tandonan lama. Ya. Dan ini mas, bagian nggak tahu yang mana ya. Pokoknya daratan atas ini. Ini ada yang rajin banget bunyi. Cuma nggak tahu yang mana belum. Tapi nggak tahu yang saya pantau agak susah kalau kita tengokin diem gitu. Tapi kalau nggak ditengokin dia bunyi terus. Stoknya lagi banyak hari ini mas ya? Hari ini banyak kita stoknya. Yang di sini yang dekat Serigunting pun ada ya? Ada juga. Dan ini mulus-mulus semua ya. Dan jantan-jantan semuanya ya. Ini kenari loper. Loper gacor. Iya. 300.000. Nah ini kenari AF Panda. AF Panda? Iya. Kostumnya lebih besar ya? Gede. Itu udah gacoran? Gacoran. Tuh soalnya nama yang kuning tuh menahan. Ini yang harganya berapa mas? Ini 450. 450? 450. Udah merek ya? Udah enak tuh. Ini lagi musim hujan ini ya. Juga lagi hujan. Jadi gak begitu medor banget. Makanya yang lain juga agak pada diem. Kalau burung sebenarnya enak-enak semua. Pandanya ekstrim lagi ya. Terus ini mas yang di bagian luar yang masih di sebelah mereka itu dong kenari apa lagi barang ini? Ini untuk kenari AF warna putih. AF warna putih? Ya. Udah kacoran juga ya? Udah kacoran juga. Oke, untuk yang kayak gini mas harganya dibantul berapa ini? Untuk yang AF putih itu di muka 400. 400 ribu rupiah? Iya. Itu ngejualnya hanya burja atau besar sangkar mas? Hanya burungnya saja. Oh, hanya burja. Iya, hanya burja. Kira-kira.
Nah kalau untuk yang ini mas, satu lagi ini burung apa lagi mas nih? Wah, ini hybrid. Hybrid antara? Antara black throat sama silang sama kenari. Jadinya kayak gini. Jadinya blacken. Jadi suaranya agak aneh ya. Makanya kayak ya, punya black throat, kayak punya kenari. Iya, makanya gitu ya? Itu. Makanya banyak yang nyari mas. Jadi punya satu burung, tapi kayak punya dua burung. Gitu. Daripada kita black throat kan, cuma black throat doang, harus nyari kenari lagi. Jadi ini udah ada black throat sama kenari ya. Betul sekali. Jadi ini sekali suara kenari, sekali suara black throat. Iya, campur aduk pokoknya. Itu udah gacor kategorinya mas ya? Wah, ini buat di teras ya, nggak malam-malam lah, enak banget sambil ngopi. Ini walaupun kadang kita godain juga bunyi, kita taruh di atasnya bunyi, apalagi kalau ada lawannya lebih menggila lagi. Okay. Ini kayak gini ditempel sama kenari aja, us. Wah, apa? Iya betul. Buka sayap ya? Buka sayap. Ini kira-kira mas, yang kayak gini maksudnya harganya mahal atau murah sih? Murah mas. Murah? Murah. 1.200.000. Oh, 1.200.000. Buat black throat sama kenari. Jadi nggak perlu beli black throat sama kenari. Mau beli buat beli satu burung aja lah ya. Dan ini uniknya lagi mas, okay, biasanya kan blacken itu kebanyakan itu pantatnya tuh kuning pasti yeah, kan. Okay. Tapi untuk blacken satu ini dia pantatnya putih. Oh, nah tadinya emang tadinya ya burung satu ini kita pesen dari peternak tadinya, okay, kita tuh pengen kita jodohin gitu kan. Apa yang dijodohin? Sama black throat. Tapi nyari black throat yang betina mapan nggak nemu ya. Ayo jual aja. Sebenarnya cuma satu ekor. Ini maksudnya beserta sangkar hanya burung kan? Hanya burung. Oh, hanya burung. Ya, saya mau nego-nego ya. Silakan. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari blacken jatuhnya ya. Blacken. Udah gacoran, nanti bisa langsung merapat ke sini. Iya. Kalau nggak untuk soal pemesanan tinggal di kontak mereka aja. Iya. Karena cuma satu ekor lah, nggak banget ya. Oke. Kalau untuk yang di bagian dalam ini burung apa lagi mas? Nah ini blacken juga mas. Tapi bedanya kalau tadi apa nih? Kalau untuk ini yang baru Riwika. Oh Riwika. Jadi ini bergaransi jantan tulen. Oh ini. Iya. Yang Riwika harganya berapa nih? Untuk yang Riwika seperti ini harganya di nota 800.000. 800.000 rupiah. Iya. Ini bergaransi jantan pokoknya. Ini dari peternak sama ya, peternak juga. Sama peternak sama. Makanya kita kemarin mau coba-coba lah ngambil. Tadinya kan yang Riwika seperti ini ada 2 ekor. Satu udah laku. Yang udah laku, alhamdulillah tinggal satu lagi. Oke. Okay. Nah, ini tinggal di masterin black throat, kenari, kalau ada cigun ya kan lebih istimewa lagi. Nah, jadi mungkin tinggal pecah suara atau gimana? Ya masih Riwika halus. Oh, masih Riwika halus. Makanya ini kan dia pakai ring, itu ringnya ring original dari peternak langsung. Jadi kecil, ngepres, nggak bakal bisa disopot maupun di pasang waktu di usia segede ini. Oke, siap. Ini berikutnya di sebelah kenari ada burung kepudang apa mas nih? Ini kepudang Jawa atau Sumatera. Yang harganya berapa nih? Untuk harga 200.000 udah makan pur total. Oh, udah pur total. Pur total. Cuma namanya burung kayak gini tetap harus ada pisang ya? Wajib. Tapi burung juga udah nggak begitu gerabak, udah lumayan jinak juga. Karena ini lumayan lama. Ini kenari apa lagi mas? Ini kayaknya mau bunyi malu-malu ini mas. Ini kenari AF. Udah gacoran? Tadinya gacor. Okay. Terus apa namanya dia nyulam kemarin. Oh nyulam. Nyulam. Hari ini udah mulai enak lagi. Tinggal jemur lah. Harganya berapa nih? Ini karena itu. Tinggal ngejemur aja kok. Tinggal ngejemur ya? Iya, ini paling ya nggak ada seminggu lah juga ya, ini udah normal. Berapa nih mas? Ini 32 aja. 320. Dan di kandang hijau ya, tandain. Ini kan mulai terlalu santan mas ya? Iya, betul. Ini hasil ternak atau hutan? Tangkaran. Harganya berapa mas? Harganya 1.100.000. Ini burung fighter banget dan sudah ngeplong terus. Sudah ngeplong. Ya. Dapur top song ya. Ini betul lagi kan ini udah mau mutasi soalnya bagian kepala aja udah kayak avatar dia udah apa namanya? Hitam. Kalau yang ini mas yang diturunin burung lagi ada burung murai batu mas ya? Iya, murai batu. Ini muda hutan hasil ternakan atau gimana nih? Murai MH non gembung. Non gembung. Iya. Ekor kurang lebih akan berapa mas nih? Ekor ini, aduh, nggak diukur sih ya. Ya lumayan lah ya.
lumayan ya. Uh-uh. Tapi ini burung udah makan pur. Udah pada makan pur semua. Pur halus, tahap ke topsong. Oh, pur halus, tahap ke topsong. Ya, dan burung-burung ini sudah terpantau pada bunyi. Oh, udah pada bunyi? Iya, wewit maupun ngeplong. Jadi mudah harganya berapa, Mas? Nih? Ini harganya 1.300.000. 1.300.000? Iya. Ini pakai ring dua sekawan ya. Oh, ini? Iya. Oke. Biar buat kenang-kenangan, nanti kalau digantang juga satu kan, wah mantep nih. Buat tanda lah gitu ya. Betul. Stok kita ada berapa sih ya? Masih ada 3 kan yang salah. Oh, ada 3 ekor? Iya. Jadi masih ada pilihannya ya? Masih ada pilihannya. Selanjutnya lagi, Mas, kita stok burung murai batu lagi ya? Iya. Ini murai apa lagi, Mas, nih? Betina. Oh, betina. Ini hasil ternakan ya? Tangkaran. Udah mapan kelihatan, Mas, ya? Iya. Ya, harganya berapa, Mas? 650.000. Ini sebelahnya sama? Sama. Kalau untuk yang ini, Mas, di sebelah lagi murai betina pastol. Lagi ya? Pastol. Oh, ini masih pastol. Pastol. Tapi cukup pelawu kah calonnya, Mas, ya? Wah, ini mah calonnya bos. Ini lagi berani nyulam ya? Ya. Yang ini harga berapa nih? Ini harganya 4,5. Oh, yang ini 450. Ya. Hasil ternakan juga ya? Hasil tangkaran. Makanya dipakai ring ya? Iya, betul. Berikut, Mas, ini ada burung apa nih? Cucak ranting. Cucak ya? Cucak ranting. Ini jantan. Jantan tulen, masih trotol, ekor lagi dorong, dapur total. Udah pur total? Ya. Harganya berapa, Mas? Ini harganya kemarin 160. Sekarang? 160, sama. Oh, 160.000? Ya, 160.000. Lagi dorong ekor ini, Bang, ya? Dorong ekor. Udah jinak lumayan ya, tuh. Lumayan jinak. Berikut, Mas, yang ditunjukkan ada burung apa nih? Kacer lagi, Mas. Kacer, Mas. Ini bedanya emang tadi apa, Mas, nih? Kacernya yang mana? Ini. Yang tadi. Kalau tadi bahan. Oke, kalau ini gacoran. Oh, ini gacoran. Yang sebelah itu kiri. Di mana ini? Ya. Ini harganya gacoran. Berapa sih? Itu harganya kemarin 900, sekarang 750. Tapi udah gacor burung. Nah. Kalau saya bawa lawan, yang lawan tapi lawannya yang beda. Kalau ini kan sering ketemu ya. Jadi enggak mau ngelawan. Jadi enggak mau efek ini ya. Iya. Tapi kalau ini sebelahnya gimana nih? Ini bawa kemarin dari Bogor. Ini. Ya. Tapi tadi udah gacoran juga. Kurang paham. Ini intinya orangnya miara dari anakan. Oh, dari anakan. Ya. Tuh. Ini harganya berapa yang ini? Ini harganya 400. 400.000. Ya. Ini dada putih dua-duanya ya? Dada putih dua-duanya. Ini yang di bagian luar atas, Mas, ada burung apa sih? Pentet ya? Ya, ini kemarin ololeh dari Bogor. Dari Bogor, Mas, burung yang satu kan udah laku. Oke. Okay. Tadi di rumah udah gacor-gacor, Mas. Ini. Tapi namanya pentet kan itu burung-burung punya karakter ya. Namu. Tadi sini belum terpantau gini. Yang harganya berapa, Mas? Ini 300.000. 300.000 rupiah? 300.000. Tapi udah jelas pur total ya? Pur total lah, pur topsong. Ini murai apalagi, Mas? Nah, ini song stok tadi murai MH-nya, Mas. Oh, murai MH yang tadi ya. Jadi kita ablakin gini biar dia spot adaptasi, biar terbiasa kan. Biar enggak terlalu gerabak ya. Iya, biar enggak terlalu gerabak. Burung sudah aman soalnya udah makan pur, tinggal tapur topsong. Udah kita mandiin juga di keramba dan ini mandinya enak dia udah pules di keramba. Berikut, Mas, kita stok burung murai batu lagi ya. Iya, murai purdan. Murai purdan. Iya. Ini udah ngedeker, Mas, ya. Oh, bawa pedang. Pokoknya ini tinggal lanjut perawatan, lanjut disemur. Tadinya burung mah udah gacoran ini, Mas. Ini. Iya, tapi di sini banyak banget murai kan. Jadi enggak begitu terawat. Ini harganya udah jual berapa, Mas, tuh? Ini harganya murah aja lah ya. Jadi berapa? Kemarin kan 1,5. Okay. 1,4 kemarin ya. Siap. Kita jual 1 aja netnya. 1.100.000 net. Iya. Biar cepat laku lah. Ini siapa tahu ada yang mau dijodohin lah ya sama betina Medan, mungkin bisa juga karena dia udah kaki kedang deker tuh, udah mapan ya, udah mapan banget, postur juga besar, Mas, ya. Postur gede, pokoknya ini kalau di tenakin sih selalu udah siap.
juga dulu Cipo mas ya? Ya Cipo. Itu gacoran. Gacoran. Harganya berapa mas? Ini kan tinggal satu 400 saja. Cuma tinggal satu ekor. Tuh. Iya tinggal satu ekor. Yang lain udah laku ini. Udah laku semua. Betina. Betina laku. Betina laku. Tuh. Ini balalnya enak mas. Dia gitu, petir namanya. Dari awalnya gitu. Iya, jadi kalau dari awalnya dia cuma gitu. Oh, gitu. Itu biasanya kalau buat lapangan enak, burung-burung kayak gini. Enak, petir namanya. Ini sebelahnya ada burung apa nih? Cucak hijau, Mas. Cucak hijau. Ini betina ya. Hijau betina ya. Harganya berapa? Pak. Hijau betina ini harganya 250.000. Ini yang jantan udah habis atau gimana nih? Iya, yang jantan lagi habis. Bentar ya, Pak. Oke, teman-teman. Itu tadi review harga burung di DS Kabir Shop yang berada di Jalan Raya Condet. Adanya di Keramat Jati, Jakarta Timur. Sekiranya cukup. Dan itu lebih lengkap tinggal di kontak aja nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.